Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmikan Gapura Little India di Jalan Raya Pintu Air Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat. Selain melakukan peresmian, Anies juga berpamitan sebab masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta habis pada 16 Oktober mendatang. Masih dengan aja karya dari pemimpin masa depan YouTube channel, dan pada kesempatan sore hari ini seperti biasa YouTuber akan selalu mengikuti jejaknya Pak Gubernur. Dan tadi sudah kita dengar bahwa hari ini adalah Senin terakhir beliau dan Senin 10 Oktober 2022 hari ini menjadi Senin terakhir Anies Baswedan untuk program kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta. 5 tahun telah berlalu begitu cepat. Pemimpin masa depan YouTube channel mengawal sampai akhir. Ini adalah langkah awal untuk mantan Menteri Pendidikan Anies Rashid Baswedan dalam menuju pencapresan pada 2024. Selamat berjuang. Terima kasih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pemimpin masa depan. Kita butuh pemimpin yang jujur, bukanlah pendusta. Melaksanakan janji-janji. Salam. Oh, boleh ajak warganya, Pak? Yuk, kita gunakan sepeda untuk alat transportasi. Dan sepeda itu nyaman. Pak, gimana Pak Gubernur nih? Salam buat semuanya. Siap, kita berlanjut. Siap. Pak, gimana Pak tipsnya, Pak? Untuk pandemi itu? Insya Allah kondisinya insya Allah lebih baik. Oke, ya, siap, Pak. Makasih, Pak. Ya. Pak Gubernur, seperti biasa, teman-teman YouTuber ya, Pak. Salam buat semuanya. Assalamualaikum. Anies Baswedan, pemimpin masa depan. Anies Baswedan, senyum menawan. Anies Baswedan, ujungnya pahlawan. Anies Baswedan, jermin keikhlasan. Anies